makin gak yakin gue ini. Makin gak yakin gue ini. Nggak, tapi kayak komplek itu. Nah, itu komplek ini. Ada komplek. Ini komplek sih. Ini masuknya lewat mana ya itu ya? Tadi bapak masuk lewat mana? Sana. Pasti lapangan apa apa ya? Oke, kita lanjutkan videonya. Selamat menonton, guys. Nggak, kasihan ini udah dingin, ditelepon nggak aktif, WA-nya nggak. Nggak, maksudnya tuh kalau mau ganti nomor di update di aplikasinya gitu loh. Iya. Ya, makasih ya, Mbak ya. Ini ya, tengah-tengah ini ya. Oke. Okay. Iya, yang penting saya udah ketemu jalan utama aja dulu dah. Ini. Ini naik ke atas ini. Bisa. Oh iya. Ya, makasih ya. Waduh. Ini. Ini. Wah, kacau. Makasih. Ya, kacau. Gua beli aja deh ini makanan kayaknya. Enak loh. Nah, ini ketemu lagi nih jalurnya nih. Duh. Ini ketemu lagi nih guys, baru nih tadi putar-putar maknya dan di jalan bukan main. Lah ini kayak pernah gua lewati nih guys. Oh. Lokasi rumah pelanggan sudah mulai dekat, guys. Makin gak yakin gue ini. Makin gak yakin gue ini. Ternyata bukan di komplek guys, tetap di perkampungan rumahnya, makanya gua kesasar ini. Topi. Topi.
hours later. Sorry guys, di sini saya sempat adu perdebatan dan tidak saya record karena kurang pantas untuk ditayangkan. Soalnya, ketika saya tiba di lokasi dia malah bilang lama banget sih bang. Dia tidak tahu perjuangan saya antar paket dia, tapi setelah saya ceritakan dia pun meminta maaf juga pada akhirnya. Ya, terima kasih Teh ya. Oke guys, ternyata di perkampungan juga guys. Sorry, yang punya rumah nggak mau dipublikasikan. Oke, terima kasih. Kompret pas dikerjain Shopee, pas gue dikerjain Shopee. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti konten-konten Kampung Horor TV. Jangan lupa like, subscribe, and share. Nah, ini gua udah kabur dah pulang guys, terima kasih ya. Kata ya di Ragunan guys.